Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya tentunya di channel Pak Rokodok. Nah, oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu. Dan saya doakan semoga rezekinya lancar. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas cara mengatasi meter komsel yang tidak kompatibel ya, ataupun tidak didukung oleh perangkat ini. Nah, yang mana artinya kita tidak bisa download ataupun install untuk aplikasinya. Nah, biasanya terjadi seperti itu teman-teman ya, ketika kita ingin download aplikasi dari meter komsel, tiba-tiba untuk aplikasi dari meter komselnya tidak bisa didownload ataupun tidak didukung oleh perangkat ini. Nah, itu biasanya ketika aplikasi dari meter komsel memperbarui aplikasinya ke versi yang terbaru, jadi sehingga mungkin untuk kita tidak support ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi untuk mengatasi aplikasi dari Metacomsel yang mungkin tidak kompatibel ataupun tidak bisa di download ya. Oke, jadi di sini tinggal kita cek terlebih dahulu ya. Jadi untuk mengatasi dari aplikasi dari Metacomsel yang tidak bisa di download ataupun tidak kompatibel, coba kita cek terlebih dahulu di pemberitahuan dari aplikasinya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek terlebih dahulu. Jadi untuk versi Androidnya, nah di sini untuk versi Androidnya itu sekitar 7 atau ke atas ya. Jadi mungkin untuk di versi ke bawah ya, mungkin tidak bisa menggunakan aplikasi dari Metacomsel ini karena di sini versinya sudah 7 ke atas teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan dicek terlebih dahulu untuk versi dari Androidnya. Jadi jika versi Androidnya mungkin di bawah ya, mungkin tidak bisa teman-teman ya, karena di sini sudah tertera di aplikasinya, tertulis bahwa untuk versi Android dari Metacomsel ini adalah 7 plus ya, artinya 7 atau yang lebih baru ya. Nah, seperti itu. Kemudian jika teman-teman masih tidak kompatibel ya, silahkan teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam menu pengaturan. Oke, kita masuk ke dalam menu pengaturan. Jadi setiap Android itu akan memiliki pembaruan perangkat lunak teman-teman ya. Nah, jadi contohnya seperti ini, dan di sini juga ada pemberitahuan bahwa di sini ada pembaruan perangkat lunak ataupun versi dari Android kita. Nah, di sini tinggal kita klik saja seperti ini. Jadi jika teman-teman mungkin mengalami tidak kompatibel ataupun tidak bisa install untuk aplikasi dari Metacomsel, silahkan teman-teman bisa diperbarui untuk perangkat lunaknya. Nah, di sini ada versinya, jadi ada versi yang terbaru. Silahkan teman-teman bisa pilih saya di bagian unduh sekarang. Dan otomatis untuk versi Android teman-teman akan lebih baik ya. Jadi setelah teman-teman diperbarui di sini, teman-teman kembali lagi ke aplikasi dari Metacomsel tadi ya. Kemudian teman-teman bisa, kalau bisa diinstal ya teman-teman bisa diinstal ya. Kalau tidak bisa diinstal ya berarti memang tidak kompatibel teman-teman. Oke ya, jadi di sini teman-teman dicoba untuk pembaruan dari perangkat lunaknya ya, agar kita juga bisa download ataupun install untuk aplikasi Metacomsel di Play Store. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk informasi ya, cara mengatasi aplikasi Metacomsel yang tidak kompatibel ataupun tidak didukung oleh perangkat ini. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Selamat malam ya, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.